Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali saudaraku di channel Ajar Bonsai. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, selalu diberi kesuksesan, dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya akan mendokumentasikan kegiatan saya, yaitu dalam merawat bonsai kelapa, ya, calon bonsai kelapa. Pada kesempatan ini saya merawat satu buah calon bonsai kelapa dengan jenis kelapa sayur, ya, yang ukuran daunnya lumayan cukup kerdil. Ini harus saya lakukan perawatan di bagian media tanam ini, ditumbuhi tanaman apa saya nggak ngerti ini, dan tumbuh cepat subur sekali ini. Seperti juga karena ini masih saya program akar dengan teknik grounding seperti ini, bagian media tanam yang menutupi bonggol bonsai kelapa ini berkurang, ya. Ini ketika kita melakukan penyiraman mungkin terkikis, ya, oleh air, dan airnya berkurang. Ini juga harus ditambahkan media agar si akarnya ini, bagian bonggol yang tempat tumbuh akar ini, bisa terus akarnya bertambah, ya, tumbuh akar-akar baru. Jadi ini harus dilakukan perawatan dengan cara menambahkan media tanam di bagian bonggol ini, ya. Terus untuk bagian batang saya biarkan dulu seperti ini, mungkin tidak akan merapikannya dulu, ya, sampai nanti ukurannya agak panjang sedikit. Dan ini di bagian daun, di sela-sela pelepah ini banyak semut, ya. Nah, ini banyak semut. Ini ada semut-semut kecil seperti ini. Dan juga ini karena biasanya kalau ada semut itu ada kutu putih, ya. Kutu putih, jadi saya akan membersihkannya, ya, agar si calon bonsai kelapa ini perkembangan dan pertumbuhannya tidak terhambat, agar tetap sehat, ya. Dan juga ini di tapisnya sudah mulai membungkus si tunas yang paling muda. Saya akan melakukan penyayatan, ya, pada bagian tapisnya, agar si daunnya tetap kerdil dan seimbang. Oke, saudaraku, silahkan disimak videonya sampai selesai. Namun sebelumnya saya ingatkan kembali bagi saudaraku yang baru menemukan channel Ajar Bonsai, saya mohon dukungannya dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Selamat menyaksikan. Thank you.
Demikian ya, saya melakukan perawatan pada calon bonsai kelapa ini. Tadi saya melakukan pembersihan di bagian sela-sela kelapa ini lumayan agak kesulitan ya, karena kerdil dan sempit rapat seperti ini. Kita harus benar-benar untuk berhati-hati ya dalam melakukan penyayatan. Dan untuk tadi daun itu banyak ditumbuh, banyak dihinggapi kutu putih dan semut. Saya hanya membersihkannya dengan sikat gigi bekas dan kuas ya. Nanti kita lihat ke depannya kalau si kutu putih dan semut itu masih mau datang dan hinggap di daun ataupun pelepah, kita akan lakukan penyemprotan dengan pestisida ataupun insektisida ya. Tapi menurut saya ini sementara cukup ya dengan seperti ini, karena hanya sedikit, tidak terlalu banyak. Dan juga untuk bagian media tanam, saya menambahkan kokopit di atas media tanam tadi yang sudah berkurang ya, karena media tanamnya berkurang dan si bagian bonggol ini terlihat ya, bonggol tempat tumbuhnya akar-akar itu terlihat. Saya tutup kembali dengan menggunakan kokopit. Tapi sebelumnya saya tadi oleskan bawang merah ya, untuk merangsang akar-akar baru agar mau tumbuh kembali ya, akar baru, dan jumlah akarnya akan bertambah banyak. Dan biasanya dengan bawang merah seperti ini, semut juga ini akan kabur ya. Mereka tidak suka dengan baunya, bau bawang merah, dan juga rasanya mungkin ya agak panas sama seperti ini. Biasanya semut kutu putih pun ini hilang dengan bawang merah seperti ini. Dan tadi ada tanaman apa, nggak tahu saya, rumput apa yang tinggi, saya buang ya. Karena makin besar si tanaman tadi yang tumbuh di media tanam, maka akan dia penyerapan nutrisi di media tanam ini akan lebih banyak, dan itu pasti akan mengganggu pertumbuhan bonsai kelapa kita. Oke saudaraku, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan pada kesempatan ini. Ini sengaja saya bagikan dokumentasi biasa kegiatan yang saya lakukan, karena setiap kegiatan yang saya lakukan saya mendokumentasikannya, dan sengaja saya bagikan untuk menjadi inspirasi, motivasi, ataupun berbagi pengalaman ya dalam merawat dan membuat bonsai kelapa. Saran dan kritik silakan sampaikan di kolom komentar. Jaga kesehatan, tetap semangat, dan terus berkarya. Salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.